Rp1.000 yang tur di kelas ini. Kami informasikan bahwa nantinya juga ada waktu sebanyak 8 lap, 8 putaran. Kita masih nantikan Larva Tantra, oh sudah ada. Juga ada Akbar Abud Abdallah juga kembali akan hadir, saudara-saudara, pada pertarungan di kelas ini. Dan juga ada Muhammad Rizky Awang, saudara-saudara, tempat pembalap ini juga akan tampil pada SP4 Bebek Batak Chain Up 150cc kategori novice. Dia sangat
Jadi kita maksimalkan saja perjalanan race-nya. Nanti seri 70M Yudi. Kami ya, silakan. Ada dimohon kesediaan untuk sekretaris Ikatan Puter Indonesia Sulawesi Barat dan juga merupakan ketua juri di gelaran Silver Road Racing Championship untuk Bang Rizky Taha untuk menyerahkan trofi kepada sang juara di kategori novice bebek batang 150 junam. Ya, inilah dia Ladova Chandra Mahardika, balap berkelahiran dari daerah istimewa Yogyakarta yang kali ini berkartu Jin Star Sulawesi Barat. Peringkat ketiga dimenangkan oleh Muhammad Rizky Awal dari Adam Racing Team asal tim Palopo Sulawesi Selatan, dan juara kedua dimenangkan oleh Akbar Abud Abdallah, pembalap asal Jawa Barat dari Yamaha Master Speed Racing Team, dan juga FUD sebagai juara pertama juga dari tim Yamaha Master Speed Restek VND NHK Pirelli. Oke, sedikit Aji Wawan